kayak bisa menghasilkan juga passive income, tapi ternyata kena musibah. Nah, itu kan kita nggak ada yang tahu. Ya, itu katanya. Jessica Iskandar kembali menyita perhatian publik lantaran mengalami musibah yang membuatnya rugi 10 miliar rupiah. Namun Jessica yang kini tinggal di Bali bersama suami dan dua anaknya bisa melupakan kesedihan sejenak dengan bermain dan mengasuh si kecil Don Azaya, Jan Farhak atau Baby Don. Suami aku mau bertanggung jawab, aku mah seneng banget sama suami aku. Kalau nggak ada suami aku nih, aku nggak tahu harus gimana. Karena pertama, Baby Don yang lahir bulan Mei lalu dapat menjadi pelipur lara bagi perempuan yang akrab disapa Cidar itu. Aku baru habis melahirkan, jebret, aku kena masalah ini gitu. Sempat sakit-sakitan, sempat stres, pusing. Potter Cidar ngomong Baby Don pun sukses bikin sarfok berkat tubuhnya yang bisa kembali langsing. Dilihat jadi lebih dekat Potter Jessica Iskandar yang tengah ngomong Baby Don. Dari awal juga aku nikah sama suami aku udah bilang aku mau cari suami yang tanggung jawab. Dia udah oke.